kegelapan, pembawa teladan. Oh Nabiku, oh Nabiku. Wahai cahaya penerangku, pembawa risalah. Oh Nabiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurud dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat sehat dan berkahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang sudah hadir pada acara kutum hari ini, sembari mengisi waktu kita menunggu berbuka puasa. Untuk membersihkan waktu, mari bersama kita buka kutum hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu acara inti kita pada sore hari ini, kultum yang akan disampaikan oleh saudara kita Anjas dari kelas 8A. Kepadanya, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-temanku fillah, dimanapun kalian berada, Ramadan ada berapa contoh, ada berapa ibadah yang perlu dilakukan, bahkan ibadah yang nikmat sekaligus menguatkan tubuh kita dan sekaligus memberi menyehatkan kepada tubuh kita. Dan sangat disayangkan jika Ramadan dijadikan penjara bagi kaum muslimin. Allah, justru Ramadan adalah rahmatun minallah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan selama setahun ini 12 bulan, satu bulannya Ramadan. Untuk apa? Untuk menguatkan, untuk membersihkan tubuh kita dari sesuatu yang membahayakan. Allah cuci melalui Ramadan ini racun-racun usus, kotoran-kotoran di pembuluh darah, di saluran perkemihan, juga zat-zat yang terpendam yang ada dalam tubuh kita. Allah tingkatkan juga kekebalan tubuh kita ketika Ramadan. Dalam kesempatan yang singkat ini, kita ingin sedikit berbagi faedah tentang sahur di bulan Ramadan. Apa saja menunya, waktunya, dan apa hikmah di balik sahur? Pertama, perlu diketahui sahur termasuk sunnah untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingannya, sekaligus untuk menyelisih atau membedakan kita dengan orang-orang kafir. Kebiasaan puasa mereka yang tidak sama dengan Nabi ajarkan. Nabi telah bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya beliau mengatakan, "Tasahhuru fa innas fis sahur barakah." Yang artinya, sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Maka ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersahur. Kalau ternyata tidak ada waktu kecuali hanya minum air putih sedangkan kalian terbangun sekitar 1 menit atau 2 menit sebelum azan, maka tidak apa-apa. Walaupun satu teguk dengan air putih. Yang jelas kalian harus bersahur, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk menyelisih atau membedakan kita dengan orang-orang kufar. Sahur ini ada keberkahan. Apa sih maknanya keberkahan? Berkah adalah luzumul khair wa thabatu, yaitu kebaikan yang menempel pada kita dan tetap tidak hilang dari diri kita sehingga terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan demi kebaikan. Juga dalam hadis lainnya Nabi bersabda terkait dengan kapan sih waktu sahur yang baik.
waktu sahur diantaranya sebagaimana Nabi telah bersabda dari Anas juga bahwasanya Qadra khamsina ayah, yaitu sekitar 50 ayat pendek sebelum azan. Kita kira-kira mungkin bisa sekitar 15 menit sebelum azan. Jadi tidak ada istilah imsak. Ya. Ketika ada orang bilang imsak, imsak, justru itulah waktu sahur. Justru waktu itulah yang terbaik, waktu yang disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Jadi kalau kalian ada orang yang mengumandangkan sahur, imsak, imsak, itu bukan imsak. Itu adalah waktu yang seharusnya kita sahur. Karena saum arti diantaranya adalah imsak. Saum atau puasa diantara banyak artinya, diantaranya imsak atau menahan diri. Menahan dirinya kapan? Ketika azan, bukan ketika semua orang mengumandangkan di masjid imsak, imsak. Ya. Sebagaimana dengan hadis yang lainnya juga bahwasanya sahur ini adalah untuk menyelisih atau membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Luna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Yang artinya pembeda antara puasa kita yakni kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab atau Yahudi dan Nasara adalah sahur. Yahudi dan Nasara tidak sahur. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahur, plus juga untuk menyelisih kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita tidak boleh menyamakan kita dengan mereka. Kita tidak boleh mengikut-ikut dengan mereka. Maka ini termasuk ibadah. Apa sih salahnya kita ibadah? Apa sih salahnya kita sahur? Sahur ini ibadah, enak, makan, sehat, kuat, plus dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur sunnahnya diakhirkan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik juga, "Bakkiru bil iftar wa akhiru bis sahur." Hendaknya kalian segerakan atau awali buka puasa dengan dan kalian akhirkan dengan sahur. Adapun orang Yahudi, mereka mengakhirkan waktu buka dan mereka tidak bersahur. Dan hikmah di balik sahur ini banyak. Allah atau Rasul kita mengajarkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Ima hikmahnya untuk hamba Allah atau umatnya Nabi Muhammad, atau juga Allah melarang sesuatu karena apa? Karena Allah sudah tahu dampaknya, malapetakanya, akibatnya, dampak buruknya bagi hamba Allah atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah di balik sahur diantaranya adalah, satu, mengakhirkan waktu sahur adalah aqwa lis-shaim ala shaumi, yaitu lebih kuat dia bagi yang berpuasa dan mengakhirkan waktu sahur sebagai apa? Sedut dari ahlil bid'ah atau cegahan dari ahlil bid'ah. Untuk mencegah manusia terjatuh dalam kebid'ahan. Karena di antara mereka ada yang mensyariatkan, yaitu apa? Ziyada ala masyru' minal ibtida' fi dinillah. Yang artinya menambah satu syariat yang tidak ada dalam Al-Quran atau Sunnah, itu berarti termasuk bid'ah. Dan mereka, contohnya, dan mereka menjadikan ada seperti imsak. Imsak itu gak boleh. Imsak itu gak ada dalam Sunnah dan Al-Quran. Kapan imsak itu? Imsak itu ketika azan. Ya. Imsak itu artinya menahan diri, yaitu azan. Berarti bukan entar lagi imsak, 10 menit lagi azan, 20 menit lagi azan. Itu bukan. Justru imsak adalah ketika azan, ketika kita berhenti waktu makan. Kemudian menjadikan sahur sekitar 1/3 malam, 2/3 malam. Ini semua adalah kebid'ahan.
sehingga mengakhirkan sahur sunnah, di antara hikmahnya yaitu agar manusia tidak terjatuh dalam kebid'ahan atau agar manusia tidak menyamai orang-orang Nasara, orang-orang kita dengan Nasara. Kemudian yang terakhir, apa menu sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahur? Disebutkan dalam hadis lainnya diriwayatkan Abu Daud, disahkan oleh Syalbani rahimahullah, yaitu ni'mah sahur lil mu'min at-tamr, yang artinya sebaik-baiknya sahurnya seorang mukmin adalah buah kurma. Masya Allah. Kenapa dengan kurma? Apakah lazim? Apakah wajib? Apakah harus kita dengan kurma? Satu, kalau kalian tidak terbiasa, dengan makan kurma, kalian terpaksa makan nasi, akhirkan atau awalkan, ataupun di akhirnya selalu ada kurma. Agar apa? Agar menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan tidak harus makan kurma, ada yang tidak lazim makan kurma, tidak wajib makan kurma. Tetapi kalau kita mengamalkannya, why not gitu? Kenapa tidak? Oke. Tetapi kalau kita mengamalkannya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sekian banyak hikmahnya. Yang pertama, kenapa kurma? Karena ketika perut kosong, ketika tidur sebelum sahur di awal malam, kemudian terbangun untuk sahur, perut itu kosong. Ketika perut kosong, makanan terbaik untuk limfa dan liver adalah yang manis-manis. Dan Nabi pilih kurma, buah yang paling manis. Kadang bisa jadi, disimpulkan di sini hanya bisa, mungkin di sini bisa jadi kurma aja, atau kurma dengan melon, atau kurma dengan semangka, atau kurma dengan mentimun, atau kurma dengan menu yang lainnya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan. Kita tidak bisa mengklaim menu sahur terbaik tertentu, tidak bisa. Tapi kalau ada kurma, hikmah dibaliknya seperti yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, semua vitamin yang ada dalam kurma itu ada, kecuali dua vitamin yang tidak ada. Ya, semua vitamin ada dalam kurma, kecuali dua vitamin yang tidak ada. Tiga biji kurma sama dengan satu piring, Masya Allah. Jadi kalian, tiga biji kurma itu sama dengan satu piring. Jika kalian makan enam kurma, sama dengan kalian menghabiskan dua piring. Yang ketiga, kurma itu ringan dicerna. Mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Kemudian dengan liver disebarkan tenaganya dan lebih bertahan sampai waktu berbuka, sampai adzan maghrib. Subhanallah. Kemudian disebutkan dengan momen yang lainnya, Nabi ketika bangun tidur atau paginya juga, Nabi selalu minum air, yaitu air nabiz, yaitu air dingin dengan kurma yang sudah direndam. Kenapa demikian? Air dingin tentunya air dingin, gak mungkin air panas. Ketika tidur, sebenarnya tubuh sedang melakukan sebagian metabolisme, sehingga tubuh kita panas. Nah, sehingga panas inilah didinginkan dengan air dingin. Dan kurma cocok ketika perut kosong. Subhanallah ya. Saling bermanfaat dan saling simbiosis mutualisme bagi tubuh kita. Sehingga liver ketika jam di pagi hari atau sekitar jam 4 pagi sampai buka puasa atau sampai adzan maghrib, dia melakukan detoksifikasi yang notabene sudah berat bagi organ pencernaan. Sudah melelahkan jantung, melelahkan kandung kemih, sehingga apa? Tubuh lebih butuh menu yang ringan tapi bertahan lama, yaitu kurma, ya. Tubuh perlu menu yang ringan tapi bertahan lama, yaitu kurma. Kurma sangat efektif bagi tubuh kita. Coba kita saksikan, ada sebagian orang yang mindsetnya, kalau nggak makan nasi, saya capek. Kalau saya sahurnya nggak makan nasi, lemas.
itu sebaliknya, justru itu sebaliknya. Ketika sahurnya sahur itu makanan berat, anggap karbohidratnya nasi ditambah dengan daging yang berlemak tinggi. Itu butuh waktu dicerna. Deliver sekitar 4 jam. Subhanallah. Berlemak tinggi, butuh dicerna, deliver. Sehingga daging yang berlemak tinggi butuh waktu dicerna, deliver sekitar 4 jam. Subhanallah. 4 jam ini di pagi hari, jam 4 sampai adzan maghrib atau berbuka puasa. Sebenarnya detox yang selalu melelahkan semua organ pencernaan ini, termasuk jantung sudah lelah karena menyuplai darah, ginjal juga lelah karena menyaring. Kemudian ditambah dengan daging yang berlemak tinggi. Apa efeknya? Liver sudah lelah, ditambah lelah. Apa akibatnya? Coba kalian lihat. Yang sering makan berat pada waktu sahur, itu selepas salat fajar, mereka tertidur dan mereka tidak bisa melanjutkan aktivitas sebagaimana kesehariannya. Sebaliknya, orang yang hanya makan kurma atau bisa kombinasi kurma dengan melon, kurma dengan menu lainnya, kurma dengan mentimun, kurma dengan semangka, atau menu yang lainnya, sebagaimana kita sampaikan, itu benar-benar sempurna. Walaupun dengan kurma saja atau kurma dengan atau dengan korbit atau kurma terkombinasikan, itu sangat sempurna. Membantu proses detoksifikasi, mencuci racun, plus 10-15 menit dicerna oleh liver. Tapi tenaganya bertahan lama, sehingga selepas salat fajar, dia masih bertahan dan tidak tertidur. Dan mereka masih bisa melanjutkan aktivitas mereka sebagaimana kesehariannya. Jadi kalau kalian habis sahur, kalian lelah, capek, itu jangan salahkan menu sahurnya. Kalian tuh salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian makan makanan yang berat. Gitu. Ya? Jadi mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Faedah singkat dibalik sahur, menu sahur, atau tipe sahur yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Anjas atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Ternyata banyak sekali hikmah-hikmah anjuran sahur seperti yang Anjas katakan tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara hari ini telah selesai kita lewati. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya hormati, terima kasih sudah hadir pada kesempatan pada hari ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Izzuddin Abdurrahman sebagai pembawa acara pada hari ini, meminta maaf bila ada kekhilafan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.